Halo sobat semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di TH Channel Official, channel yang berisi konten tutorial TikTok, tutorial aplikasi-aplikasi medsos, dan tutorial cara-cara mendapatkan uang dari internet. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas lagi aplikasi TikTok ya. Dan pada video kali ini saya ingin kasih tutorial atau membagikan tutorial cara mengaktifkan langganan di live TikTok kita ya. Nah, namun sebelum ke tutorialnya saya akan jelaskan dulu sedikit apa sih keuntungan dari fitur langganan di live TikTok, baik itu untuk kreator ataupun untuk penonton. Nah, keuntungan langganan untuk kreator di live TikTok yaitu kita bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari live streaming kita ya, karena penonton itu harus membayar ketika ingin berlangganan di live TikTok kita, kayak gitu ya. Kalau nggak salah itu per bulannya sekitar Rp99.000 ya, dan kita akan mendapatkan 70% dari orang yang berlangganan kayak gitu ya, 30% untuk TikTok dan 70% untuk kreator. Nah, itu keuntungan untuk kreator ataupun yang melakukan live jika mengaktifkan fitur langganan live TikTok. Kemudian keuntungan untuk penonton jika mereka berlangganan ke live kreator TikTok, maka mereka itu akan mendapatkan semacam lencana ya, ketika mereka berkomentar di live yang sudah menjadi langganan mereka, kayak gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke tutorialnya cara mengaktifkan fitur langganan di live TikTok. Oke, sobat semuanya, untuk mengaktifkan langganan atau subscription di live streaming TikTok kita masuk ke menu profil TikTok kita, kemudian kita klik garis 3 ini. Selanjutnya kita klik menu alat kreator. Nah, di sini kita akan melihat menu live ya, yang ini ada pusat live dan ada langganan. Oke, kita klik langganan. Nah, di sini kita akan melihat halaman seperti ini ya, cara baru mengumpulkan berlian. Di sini bisa dilihat kita bisa mendapatkan 594.300 berlian per bulan. Wow, itu dari 7,6% pengikut kita ya. Keren banget. Dan di sini ada keterangannya, mulai berlangganan live untuk dapatkan penghasilan lebih besar, bangun hubungan yang lebih kuat, dan bagikan suara unik. Jadi nanti ada suara unik juga ya, seperti itu. Itu manfaatnya langganan. Oke, untuk mengaktifkannya di sini kita klik mulai. Ya, oke, di sini ada ucapan selamat, kini Anda dapat menyiapkan manfaat komunitas live. Kita klik lanjutkan. Di sini kita klik oke. Nah, kita atur dulu untuk lencananya ya. Di sini keren-keren banget. Oke, kita bisa sesuaikan dengan keinginan kita. Di sini menggunakan stiker ya, bintang misalkan kayak gitu ya. Minimal kita masukkan teksnya itu 3 karakter ya. Nah, di sini kita bisa atur sesuai keinginan kita ya. Bisa menggunakan nama TikTok juga. Ini hanya contoh saja. Nanti kita bisa juga edit ya ataupun reset. Nah, nanti rencananya seperti ini dari orang yang berlangganan ketika mengirimkan komentar di live streaming kita. Nah, jadi ini adalah logonya ya, mengikuti sesuai yang kita buat di sini. Oke, kemudian kita klik berikutnya. Nah, dan ini ada emot khusus ya, pelanggan host lain bisa mengakses semua emot publik, dan ini adalah emot-emotnya ya. Dan kita juga bisa menggunakan ataupun menambahkan emot khusus. Kita klik tanda plus itu. Dan kita bisa menggunakan foto kita sendiri ya. Kita cari saja foto yang tersedia di galeri HP kita. Kemudian kita klik berikutnya. Oke, jadi fotonya sudah masuk ke sini ya. Kita juga bisa edit atau menambahkan foto lainnya. Oke, saya satu aja dulu. Kemudian kita klik berikutnya. Kita klik oke. Dan di sini kita bisa aktifkan untuk peran Discord. Ada permintaan multi guys, kita klik aktifkan. Pesan langsung, permintaan per
tunjukkan. Jadi ini kita aktifkan aja ya. Oh, jadi manfaatnya ini hanya bisa memilih 6 saja ya. Oke. Kalau sudah kita memilih 6 kategori yang ada di sini, kita klik selesai. Kemudian di sini kita akan masuk ke halaman seperti ini, simbol komunitas, ada lencana emot, kita bisa baca-baca dulu ya. Ada tentang saya, bisa kita tambahkan. Ada manfaat khusus, obrolan khusus pelanggan, kita bisa aktifkan supaya bisa menambah penghasilan juga ya, karena kalau misalkan orang mau mengobrol dengan kita, maka harus berlangganan dulu. Catatan pelanggan di sini ada penyiapannya. Kita tinggal tulis saja untuk catatannya. Dan ada tautan langganan di sini ya. Kita tinggal bagikan saja ke teman-teman TikTok kita. Nah, jadi seperti itu. Oke, di sini kita klik kembali. Dan untuk mengeceknya nanti kita tinggal melakukan live saja ya. Oke, kita cek ke fitur live ya. Nah, di sini ada langganan. Kita klik dulu langganan sebelum memulai live streaming. Nah, di sini kita bisa setting dulu sebelum kita melakukan live ya. Ada simbol komunitas. Simbol komunitas Anda dapat menghasilkan 11% pelanggan lebih banyak. Nah, seperti itu ya. Jadi ini adalah manfaat untuk kreator. Kita bisa mendapatkan penghasilan tambahan lewat fitur subscription ini atau langganan ini ya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.